Ironman Langkawi 2019 bakal menyaksikan perlumbaan yang cukup menarik apabila tiga juara bakal berentap di pentas sama bagi menempah tiket otomatik ke kejohanan Ironman Dunia di Kailua Kona, Hawaii 2020. Bagi pemenang pingat emas kejohanan jarak jauh dunia Kesatuan Triathlon Antarabangsa ITU 2019, Xavier Gomez, kejohanan kali ini sangat penting buatnya setelah berjaya melayakkan diri ke Olimpik Tokyo 2020. Mengakui saingan kali ini sangat sengit berbanding edisi-edisi terdahulu, Gomez berharap cuaca cerah sepanjang perlumbaan sejauh 226 km itu dan dapat menamatkannya di bawah 8 jam 30 minit. Harapan sama turut disuarakan juara Ironman Langkawi 2017, Romain Goulermé dari Perancis. I saw the start list and it's a very competitive field, more competitive I would say than the last few years, which is great for the show. We, you know, as an athlete you always want to race the best ones, and we have a few of the best ones here, so it's going to be a great show. We will see. It's with this condition everything can happen. Maybe Javier Gomez can walk. Last year I won 2 years ago. Last year I walked almost one marathon because of the cramps, so we will see. Sementara itu, bagi juara bertahan 2018, Dani Sapunov dari Ukraine, tahun ini lebih mencabar buatnya kerana akan berentap dengan Gomez yang dianggap sebagai seteru utamanya. He said about a different level, very different level, but it's very prestige to start with him. Yes, and for Javier, it's just first step in long distance. It's we don't know what expect. Penyertaan Ironman Langkawi edisi ke-16 dan Ironman 70.3 tahun ini meningkat yang turut melibatkan penyertaan atlet dari 73 negara. Malaysia selaku tuan rumah menghantar peserta teramai iaitu 910, diikuti Jepun 281, Singapura 193, Indonesia 129, Australia 114 dan Filipina dengan 95 peserta. Seperti 15 edisi yang lalu, Ironman 2019 turut mempertaruhkan tiga disiplin utama iaitu berenang, berbasikal dan berlari. Apa yang menjadi cabaran pada tahun ini ialah cuaca yang sedikit ekstrim di Pulau Legenda ini. Hujan tidak dapat dijangka turun pada bila-bila masa, menjadi halangan mereka. Syarifuddin Arsyad, RTM.